Kakak, Kak Yuta. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Kita mau lanjut cerita Hantu Gayung Part 2 ya. Yuta, kamu ada di mana? Wah, aku kenyang nih, kenyang. Dan sekarang aku bau sekali nih. Aku mau mandi dulu ah. Abis itu aku baru cari si Mio sama yang lainnya. Miau. Oh ya Kitty, kamu ada nampak Mio sama yang lainnya nggak tadi pulang ke rumah? Miau. Hah, apa? Nggak ada nampak? Miau. Masa iya sih? Mereka belum pulang dari tadi. Wah, si Kitty dari tadi nggak ada nampak mereka. Oh, ada Betam nih. Hah, siapa yang baru siap mandi? Airnya kenapa nggak dibuang? Tapi kalau mau buang terus isi lagi aku malas sekali. Aku cebur-cebur aja deh. Abis itu aku baru mandi shower nih. Siram. Siram pipisnya. Kenapa kamu gak siram? Cepat siram pipisnya. Sama samar aku dengar ada suara yang ngomong. Tapi dia ngomong apa ya? Di mana suaranya? Apa di luar? Siram, siram. Aduh, kenapa aku kena siram? Siapa yang menyiramku? Aku gak ada nampak siapa-siapa nih. Aduh, hentikan. Jangan siram aku. Aku gak bisa buka mata nih. Airnya nyiprat terus. Tolong, berhenti. Ini siapa? Mio, itu kamu ya Mio? Berhenti Mio. Aduh, aku kenapa disiram terus sih? Tolong. Yaudah deh aku keluar aja. Hah? Gak ada orang. Wah, aku jadi basah nih. Kok aku jadi merinding ya? Aku ganti baju dulu deh. Wah, aku jadi takut nih. Nah, aku sudah ganti baju sekarang. Tapi tadi kenapa aku disiram-siram? Siapa yang menyiramku? Apa ya itu? Dan sepertinya aku dengar orang ketawa deh. Siapa yang ketawa ya? Mio, apa dia kerjain aku? Kak Sakura, Mio, kalian di mana? Aku takut. Aku jadi merinding. Siram pipisnya. Siram, ayo siram. Sepertinya ada yang bilang siram. Siram apa? Siram pipisnya. Jangan sembarangan. Apa itu di belakangku? Ada perempuan. Siapa itu? Ada darah. Hilang. Dia hilang. Tadi aku jelas-jelas ada nampak. Sekarang dia hilang. Siapa itu? Jangan-jangan itu hantu. Tolong Kak Sakura. Mio, kalian di mana? Yuta, kamu di mana? Yuta, Yuta, kamu di mana Yuta? Kakak, Yuta dari tadi gak ada nih. Sepertinya dia memang gak ada di sini Mio. Iya nih, Kak Yuta gak mungkin gak keluar sama sekali. Dia benar-benar hilang. Sekarang sudah malam nih. Kalian semuanya pulang dulu aja. Kami aja yang mencari mereka. Tapi... Cepat kalian pulang, udah malam. Nanti kalau kalian juga hilang gimana? Atau matam, kalian juga ya, pulang. Oke kalau begitu. Ulang? Ya sudah deh kalau gitu. Kami tunggu Kak Yuta di rumah aja, Kak. Iya, begitu lebih baik. Iya, ingat ya, kunci pintu. Kak Sakura emangnya gak pulang? Enggak, kakak bakal cari Yuta dulu. Kakak juga ada bawa kunci kok. Oke deh, ayo kita pulang. Hati-hati ya kalian. Iya, Kak, iya. Kita pulang. Tapi Yuta belum ketemu. Setelah mandi dan aku juga sudah ganti baju, tapi kenapa aneh? Pundakku berat sekali, pegal sekali, seperti sedang gendong orang. Tapi aku kan gak gendong siapa-siapa. Ada apa ini? Mio, Kak Sakura, pundakku seperti ada yang duduk, tapi aku gak bisa lihat apa-apa. Ada apa ini? Berat sekali. Aku capek. Siram. Siram apa? Siram apa? Siapa yang berbicara denganku? Kamu siapa? Jangan menakut-nakutiku. Keluar. Siram. Siram apa? Kak Sakura, Mio. Atau matam, baby Olin, kalian mau pulang? Olin mau bobo sini aja. Aku juga mau tidur sini. Tunggu Yuta. Oh, mau nginap sini? Ya udah deh, kalian nginap sini aja. Tapi Kak Yuta belum pulang ya? Gak ada tanda-tanda Kak Yuta sudah pulang. Kita mau tidur di mana? Tidur di sini aja ya.
Nah, kita tidur di sini. Semoga Kak Sakura bisa menemukan Yuta. Iya, ayo bobok sini sambil tunggu Kakak Uta. Sakura, kita sudah keliling lagi dan kita tidak bisa menemukannya. Sebaiknya kita bilang sama polisi-polisi yang lainnya supaya mereka bisa membantu kita untuk mencari si Yuta. Wah, gawat nih. Bahkan jejaknya pun aku tidak ada nampak. Iya nih, jejaknya juga kita tidak temukan. Jejak-jejak kalau dia misalnya diculik atau apapun. Iya, apa sebaiknya kita tanya sama orang? Boleh-boleh deh, kita tanya orang. Nah, kita sudah sampai. Polisio di mana? Polisio nggak ada. Wah, jangan-jangan dia lagi patroli. Baiklah, kita bilang sama polisi Ken aja. Polisi Ken, iya, ada apa? Polisi Ken, cepat beritahu sama semua polisi. Yuta hilang, jadi kita harus segera menemukannya. Oke, siap, laksanakan. Dari tadi tutup mata Mio gak bisa tidur. Karena Kak Yuta hilang, Mio khawatir. Jadi Mio gak bisa tidur. Mio bangun aja deh. Wah, gelap sekali nih, gelap sekali. Sekarang udah jam berapa ya? Kak Sakura juga belum ada kabar. Mio mau coba cari Kak Yuta lagi deh. Tapi gelap, harus pakai senter nih. Nah, ini dia senternya. Nah, begini kan lebih terang. Jadinya Mio bisa keluar cari Kak Yuta. Olin? Belum bobok? Hah? Olin, kamu juga gak tidur, Olin? Aku juga belum tidur. Hah? Kalian semua? Belum tidur ya? Kalian mau ikut Mio gak? Kamu mau kemana? Mio mau cari Kak Yuta. Ayo, kita cari sama-sama. Sama-sama. Wah, kalau begitu, kalian juga harus bawa senter nih. Olin juga mau? Pundakku berat sekali. Seperti ada batu di atasku. Tapi gak ada apa-apa. Berat. Kalau begini, aku gak ada tenaga nih cari Kak Sakura dan Kak Mio. Dan sekarang juga gelap sekali. Emangnya sudah jam berapa sih? Suara apa itu? Suara orang ketawa. Nah, semuanya sudah bawa senter. Sekarang kita keluar cari Kak Yuta ya. Nanti Kak Sakura marah, Kak Tega marah. Kita diam-diam. Jangan sampai mereka tahu kalau kita keluar malam-malam. Wah, di luar juga gelap sekali. Gelap? Olin takut? Wah, Olin, kamu takut ya? Iya, Kak Mio. Kamu ikutin kami aja, gak usah takut. Kita kan rame-rame. Kalau sendirian baru takut. Kalau rame-rame gak usah takut. Iya, aku tidak takut. Wah, tumben kalian tidak takut. Kak Yuta! Kakak! Yuta, kamu di mana Yuta? Kamu di mana? Kakak! Gelap sekali Mio, gelap sekali. Iya, kita sudah bawa senter tapi masih gelap ya. Iya Mio, gelap. Kak Yuta di mana? Kakak! Kak Yuta! Wah, Kak Yuta nggak pernah hilang seperti ini. Mio jadi khawatir. Gimana? Sepertinya ada suara deh di sini. Suara apa itu? Ada perempuan. Tapi perempuan itu sepertinya berpakaian seperti laki-laki deh. Itu Yuta. Bukan. Kak Yuta tadi kan pakai baju kuning. Dan juga rambut Kak Yuta gak sepanjang itu. Dan orang ini tinggi sekali. Yaudah deh, kita cari lagi Kak Yuta. Kakak Uta, ayo kita pulang. Kakak Uta ada di mana? Kita mau main cama-cama. Wah, kalau Baby Celine tahu Yuta hilang, dia pasti sedih. Dan dia pasti nangis nih. Wah, Kak Sakura sudah ketemukan Kak Yuta belum ya? Ayo, kita ke kantor polisi. Tapi, kalau kita ke kantor polisi, Kak Sakura lihat kita keluar malam-malam, kita pasti kena marah. Besok Mio malah gak boleh keluar. Gak boleh keluar? Iya. Ayo deh kalau gitu, kita pulang aja. Soalnya di sekitar sini Kak Sakura gak ada. Dan gelap sekali. Tolong. Hah? Suara orang bilang tolong. Tolong. Hah? Kakak Zue, kenapa? Ada hantu. Hah? Ada hantu katanya. Aku takut. Anak ini malah pingsan. Padahal tadi dia suruh aku memperlihatkan wajahku. Tapi dia malah pingsan. Dasar kamu penakut. Kalau gitu, aku akan bawa kamu ke rumahku. Rumah yang sudah kamu kencingi. Bau pesing. Kamu gak mau siram. Nah, kamu tidur di kamarku aja. Tempat ini bagus sekali. Dan juga harum sekali. Banyak bunga. Kamu tidur sama kakak ya.
Hahaha, lihat itu pipismu, pipismu bau. Kamu besok gak usah pulang lagi ya. Setiap hari tidur sama kakak. Kakak senang sekali sekarang punya teman nih. Ayo kita tidur. Sebentar lagi sudah mau pagi. Selamat malam. Sepertinya udah siang. Bangun-bangun. Atom-atom. Baby Olin bangun. Kak Yuta. Kak Yuta. Kak Yuta sepertinya belum pulang. Kalau sudah pulang dia pasti panggil kita. Kakak, kakak. Kak Yuta. Wah, Kak Sakura di mana? Mio gak ada dikasih kabar sama sekali sama Kak Sakura. Kita harus cari Kak Yuta lagi. Semalam kita malah ketiduran. Iya? Ketiduran? Hah? Apa itu? Di situ sepertinya ada yang ditempel deh. Apa ini? Hah? Ini fotonya Kak Yuta. Missing. Kak Yuta hilang. Berarti semalam itu bukan mimpi. Kak Yuta beneran hilang. Kak Sakura membuat poster. Yuta ada di poster. Yuta ganteng. Tapi ini bukan karena Kak Yuta ganteng, tapi karena Kak Yuta hilang. Wah, ditempel di mana-mana. Kakak, semoga kakak baik-baik saja dan ada orang yang langsung menghubungi kalau kakak ditemukan. Kak Uta belum ketemu-ketemu? Iya, Olin. Kak Yuta belum ketemu-ketemu. Ayo, kita ke kantor polisi. Kita cari Kak Sakura. Mio mau tanya sama Kak Sakura. Ayo, kita cari Kak Sakura. Cari Yuta. Kakak Mio, Olin lapar. Oh iya, Olin belum minum susu. Aku juga lapar. Tunggu, sabar ya. Kita ke tempat Kak Sakura dulu nih. Wah, itu ada Kak Sakura sama Kak Taiga juga. Ada Polisio juga. Semuanya lengkap. Kak Sakura, Kak Taiga. Mio, kamu sudah bangun ya? Iya, gimana? Kak Yuta gimana? Yuta masih belum ditemukan. Iya nih, kita sudah cari kemana-mana. Dan kita sudah tempel pemberitahuan. Kalau ada yang menemukan Yuta, akan segera menghubungi kita. Tapi, Kak Yuta sudah hilang semalaman. Kak Yuta sudah makan belum ya? Jangan-jangan dia kelaparan. Dan semalam dia tidurnya di mana? Kalau misalnya dia kedinginan gimana dong? Kakak, Kak Yuta, Mio sedih. Kakak gak pernah tinggalkan Mio. Dan sekarang kakak hilang. Kakak sebenarnya ada di mana sih? Semoga Kak Yuta segera ditemukan. Apa ini? Itu bukannya Yuta. Yuta hilang. Masa iya sih Yuta hilang? Wah, kenapa? Aku baru pulang dari luar kota, jadi aku gak tahu apa-apa. Pulang-pulang, Yuta malah hilang. Aku segera tanya sama Sakura nih. Hah? Itu juga ada posternya. Wah, posternya di mana-mana. Ini serius sepertinya. Yuta hilang. Emangnya dia sudah hilang berapa lama? Itu di dalam kafe. Di dalam kafe juga ada posternya ya. Ken Buller, Kak Jue, kasihan Kak Jue. Katanya semalam dia lihat hantu. Hantu? Iya, hantu Lauren. Hantu Lauren? Wah, Lauren bukannya sudah meninggal lama ya. Katanya Kak Jue nampak hantu Lauren. Lauren kuburannya kan ada di dekat taman kan. Itu dia, mereka di sini semuanya rame-rame. Sakura, Taiga, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa poster Yuta ada di mana-mana? Dia hilang. Hilang? Iya, dari semalaman dia hilang dan kami tidak bisa menemukan dia. Dan katanya Kak Jue bilang dia ada lihat hantu ya? Iya, kamu tahu ya? Iya, tadi aku dikasih tahu sama orang di kafe. Tadi Kak Jue baru menceritakannya, tapi itu kan gak ada hubungannya. Iya juga sih. Lagian kami sudah putar-putar kemana-mana tidak ketemu sama sekali. Emangnya Yuta hilangnya di mana? Dia hilangnya di taman, di kuburan sana. Apa? Hilang di kuburan? Iya. Wah, Yuta, emangnya kenapa? Kebuler sudah datang. Kebuler, tolong Kak Yuta. Kak Yuta hilang. Tolong lakukan sesuatu. Mio sedih sekali. Mio, kamu sampai nangis begitu. Iya, soalnya itu kakak Mio satu-satunya. Jangan-jangan
Si Yuta, kenapa? Ayo, kalian semuanya ikut aku. Kamu mau kemana, Cat Bular? Kita pergi ke taman dulu, ke kuburan. Hah? Kami sudah mencarinya di situ, tapi gak ketemu juga. Ayo, ikut aku. Jangan-jangan ini semua ada hubungannya dengan Lauren. Oh, apa? Lauren? Iya, itu hantu yang dilihat sama Kak Jue semalam kan? Iya, itu benar katanya namanya Lauren. Tapi emangnya hubungannya di mana? Ini dia, ini kuburan Lauren. Oh iya, itu benar. Tapi Yuta gak ada di situ tuh. Iya, Kak Yuta gak ada. Iya sih, Yuta gak ada. Tapi aneh sekali kan, semalam Yuta hilang di sekitar sini. Dan semalam juga Kak Jue melihat Lauren. Pasti semuanya ada hubungannya. Ngapain si Lauren putar-putar semalam di kota? Kita harus cari tahu sesuatu nih. Emangnya apa? Apa yang aneh? Aku belum menemukan yang aneh. Bau. Ada bau di sini, bau sekali. Bau apa? Bau pesing. Sepertinya ada bau pipis di sini. Wah, jangan-jangan. Nah, tuh kan benar. Di sini ada pipis. Apa? Ada pipis? Iya. Apa mungkin? Kenapa, Kak Bular? Wah, sepertinya pipisnya masih baru deh. Kan gak boleh pipis sembarangan. Kenapa sih ada orang yang pipis di kuburan? Nanti hantunya bisa marah. Sakura, kamu coba lihat ke sini, Sakura. Wah, iya. Ada pipis di sini. Bau pesing. Tuh kan, pasti hantu Lauren ini marah. Dan jangan-jangan si Yuta nih yang pipis di sini. Nah ini, aku ada bawa gayung nih, ada air. Aku siram-siram dulu deh. Hah? Kamu siram-siram ya? Iya, supaya gak bau lagi di sini. Ada yang ngompol? Nah, sudah aku siram. Dan sekarang tidak terlalu bau lagi kan? Iya nih, baunya berkurang jauh. Wah, lain kali jangan pipis sembarangan lagi ya kalian semua. Iya, Mio gak pipis sembarangan. Mio gak tahu siapa yang pipis. Wah, si Yuta sepertinya memang gak ada di sini. Apa mungkin dia diculik ya? Aku sudah tanya sama orang-orang, tidak ada orang yang mencurigakan. Hah? Kak Yuta? Ini Kak Yuta kan? Kakak! Wah, Kak Yuta! Akhirnya kakak ditemukan! Kakak! Itu Yuta ya? Wah Yuta, kamu tidur di kuburan. Ternyata benar, yang semalam pipis di sana itu adalah kamu Yuta. Apa? Ini semua karena pipis di kuburan? Iya, dia disembunyikan sama hantu Lauren. Dan sekarang dia sudah dikembalikan. Wah, yuk, kita bawa dia ke rumah sakit sekarang. Semoga dia tidak apa-apa. Wah Yuta, untung saja kamu dikembalikan. Kalau tidak, bisa gawat. Wah ini semua karena Cat Bular. Cat Bular yang menyiram kencing itu kan? Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video horor. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Wah itu Yuta ya? Iya, dia ditemukan. Wah syukurlah. Aku mau bawa dia ke rumah sakit dulu.